Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mau review unit LS yang nomor pintunya belum terpasang. Cuma ini akan menjadi super eksekutif kelas ya, seat 22, dan alhamdulillah untuk pemasangan lampu headlamp dari model Jetliner ini sudah terpasang sama tim body repair MP76. Ini yang sebelah kiri dan ini juga yang sebelah kanan ini sudah terpasang ya, untuk lampu headlamp model Jetliner. Dan tinggal pemasangan lampu daytime ya, akan kita pasang sama dengan model yang LS118 ya. Ini on progress LS yang nomor pintunya belum terpasang. Ini udah di on progress ya sama tim body repair MP76. Dan untuk akrilik Mika Jetlinernya ini sudah terpasang dan lampunya sudah nyala dengan bias warna biru. Bagasi barang ini udah kita carpet coil ya, bungkus pakai carpet coil ini yang bagasi sebelah kiri. Untuk handle bagasi juga ini sudah kita pasang dan pinggirannya sudah kita sika ya. Yang tahap finishing ya. Dan pemasangan lampu stop lamp belakang ini udah diaplikasi sama tim body repair MP76. Ini kita ganti yang baru semua ya, untuk lampu stop lampnya dan reflektornya juga sama. Ini kita ganti yang baru semua. Untuk yang super eksekutif kelas sama dengan yang LS118, untuk lampu kita ganti semua ya, total. Ini stop lamp yang sebelah kanan ya, sudah terpasang juga, masih dibungkus plastik ya, sudah terpasang. Tinggal pemasangan lampu bumper belakang sama dengan knalpotnya, tinggal kita pasang. Dan untuk lampu headlamp yang sebelah kanan ini juga udah terpasang ya sama tim body repair MP76. Inilah on progress ALS yang nomor pintunya belum terpasang. Cuma unit ini X271 ya.
dan handle bagasi sudah kita sikat ulang semua ya, untuk pinggirannya supaya handlenya awet dan tidak masuk air. Gradiasi antara turquoise green sama hijau muda ALS ini lembut banget ya, ini sang aplikasi painting Om Saed dan Mbah Mukidin. Dan untuk bagasi sebelah kanan ini juga udah dibungkus pakai karpet foil ya, warna grey, udah beres, tinggal pemasangan karet balon. Dan untuk set lamp yang depan ini udah terpasang juga ya. Dan untuk set lamp yang depan ini udah terpasang juga ya, dengan warna kuning. Dengan nomor pintu masih belum terpasang. Akan menjadi nomor pintu berapa ya unit super eksekutif kelas C22 ini, kita juga belum tahu karena belum dapat info dari pihak customer. Ini ada Om Encuy nih. Waduh. Mana kabarnya Om Cuy? Kemana aja nih, nggak pernah kelihatan nih. Oh, lagi sibuk ya Om Cuy ya. Ini Om Encuy on progress Raja Wali Heritage ya. Ini saya sempatkan naik ke dalam kabin LS Raja Wali Heritage. Ini tampilannya ya, ada penyekatnya dua ya, depan belakang. Dan ini kalau nggak salah mau dibuat kafetaria ya ini ya. Ini lama saya nggak bikin video vlog Raja Wali Heritage karena kita fokus ke yang LS X 271. Dan untuk spion sendiri kita juga belum tahu ya akan mau pakai spion apa. Cuma kalau yang LS 118 kita pakai spion Wiki RS. Tapi kalau untuk cocoknya ini pasti spion Wiki RS. Kita kembalikan ke original dari karoseri Rahayu Sentosa. Dan di banduk ya, atau top fender depan yang ciri khas dari double glass karoseri Rahayu Sentosa model Jetliner ini ada tulisan Super Executive C22 dengan kombinasi ruangan plat nomor dengan warna gold ya. Dan untuk alis asli fog lamp aksesoris ya dari model Jetliner ini, ruangan bumper depannya ini aksesorisnya kita warna putih ya. Kalau untuk yang LS 118 kita warna gold. Dan untuk wingletnya sendiri rencananya akan kita warnain putih. Cukup sekian pembahasan unit LS X271 yang sudah mulai tahap finishing ya. Pemasangan lampu-lampu alhamdulillah sudah diaplikasi sama tim body repair MP76. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong. Dan untuk unit yang Luxobus ini ya, ini asli dari karoseri Restu Ibu Pusaka. Ini modelnya Luxobus, cuma kita upgrade menjadi power depan jet bus
3 Voyager single glass ya. I've been flying from town to town.